bersama kita. Kita berdoa. Kita, wah, ini punya gue. Nggak ada sih ya. Belum ada sih ya. Bentar, tokonya belum kebuka gue, coy. Harus belum dibuka. Bro. Dulu, bro. Gue ada yang berubah dikit sih. Toko gue. Gue tambahin ornamen-ornamen gak jelas. Gue banyakin ornamen-ornamennya. Karena ornamen gak jelas. Satisfaction yang nambahin. Oh, itu. Ya, jadi gue nambah-nambahin. Gue taro asal di mana aja lah, yang penting nambah. Jadinya ini apa, kebun. Kebun. Jadinya kebun. Bercocok tanam. Duit gue sih lumayan banyak, gue bisa jual yang lain sih. Sama susu, bisa beli susu, bro. Gue yang beda, gue udah kemarin tuh gue beli susu sampai sereal gue beli. Jadi duit gue udah kepake sampai sereal setidaknya. Coba lu berarti dagangnya apa ini sekarang? Masih watermelon kemarin, cuma gue tinggal gue pas udah ini gue buka. Kemungkinan besar sih kita bisa buka setidaknya sampai itu watermelon. Nah, buah tuh mentok di watermelon berarti tetap dagangnya buah berarti ya. Sampai sup gue bisa buka. Coba susu. Jadi ini sampai gue habis, sekarang gue buka bikin toko sup. Sup. Tapi kita harus ganti semuanya ya. Iya, sup. Enggak, yang watermelon tetap jual. Karena buah termahal kan? Ya. Nah, kalau yang ini kan beda tempat lagi. Tempatnya koi, gua enggak ada koi. Susu tetap tinggal beli kan? Gua harus ekspansi nih kalau gua mau iniin. Large fridge gua beli. Coba. Ekspansi deh. Nah. Bentar. Apa? Gimana caranya ding-ding? Oh, diginiin. Pindahin, bro. Udah ya, kebuka aja deh ya. Udahlah ya. Udah deh. Kebuka aja deh. Kita taruh kulkas di... Tiga biji ini. Deh. Normal large shell. Oke. Okay. Flat milk udah. Wih, gede. Banyak banget tuh. Normal large shelf-nya. Buset. Normal shelf. Gue mau coba. Gue beli jadi berapa ya? 100. Wah, ngisinya lama banget ini. Bro, ngisinya lama banget, bro. Isi apaan? Isi sup. Lu udah dagang sup ya? Udah dagang sup gua. Wah, ini ngisinya juga lama gua. Wah, lama banget ngisinya. Lama banget ngisinya, sup. Lu dagang apa sekarang? Coklat. Susu coklat maksudnya. Belinya yang paling gede kan, 220 loh. Ah? 96 doang? Okay. Hah? Paling gede gak lo? Oh, lo yang normal kan? Apanya? Normal shelf kan lo? Kalau gue kulkas. Enggak, large. Fridge. Gue large, oh lo fridge. Lo large, oh, normal shelf kan? Shelf. Beda kita. Berarti ini habis ini sup. Wah, banyak banget bro. Udah harus. Enggak, kasir harusnya masih cukup sih kasir. Deh, kali 2 restock aja cepetan deh lu. Restocknya deh. Jangan lama-lama deh lu restocknya. Mau pick up gak bisa bro. Tapi kayak watermelon pengen gua ilangin aja deh. Gua biarin lah buah-buahan. Udah lah, udah hidup sehat kan kemarin kan mereka kan. Saatnya hidup gak sehat sih sekarang. Gue masih udah biarin aja dah.
lah hidup sehat terus. Ya dah biarin aja dah. Biarin juga dah gua dah. Watermelon. Ekspansinya 50.000 ya. Wow. 400. Wah, harus beli shelf-nya lagi ya. Shelf gua udah enggak muat loh. Iya, harus beli shelf-nya lagi, coy. Harus, bro. Harus box shelf. Bang. Bang. Lihat sini. Apa? Sabar. Kegabung gitu sekarang, Bang. Sabar. Gua beli ini dulu. Mana? Halo, bro. Deketan kita, bro. Kegabung gitu sekarang ini. Kegabung ini. Digabung, bro. Lihat. Oh. Susunya banyak banget, 50 banyak biji. Banget. Gue belinya susu doang. Wah, berarti ini kita harus close dulu sih buat pindah-pindahin. Close dulu deh. Terus pas masuk ya, ini ya kita lihat pengisinya cepat nih supnya. Wah, bisa, bro. Perlu restocker lagi gak ya? Masih ada customernya. Cuma 3.000 sih. Pekerjain. Ayo, customer cabut semua, cabut. Cabut customer. Oke, udah. Oke, udah. Kasir udah banyak gua. Apa bikin lebih banyak lagi kasir nih? Kurang berapa sih kita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini tetap harus taruhnya gak bisa nempel gini ya. Tapi kita beli. Ih, jelek banget. Kasir 9. Gak bisa gini, guys. Aku miskin. Ada space-nya. Wah, apaan nih? Kasirnya gua taruh. Serangan fajar gitu temen gua, bro. Ayar. 7.000 satu lagi. Kita backup dulu deh. Ayo ambil. Jadinya guys, berarti kasirnya yang kita banyakin bisa nih biar ya? Cepet nih 7.000. Nah udah berapa kasir nih gue? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kasir gue. 9? 9 kasir, bro. Kasir gua nambah dari video kemarin berarti. Set. Kasir gua nambah. 9 kasir dia, guys. Watermelon pengen gak gua jual deh. Gimana? Kita close store dulu. Kenapa mereka terjatuh? Tinggal nunggu customer pada pergi. Ini kita delete-in. Wah, nggak bisa gitu juga. Ini kita pindahin ke sini. Salah. Up dulu. Customer terakhir. Empat. Build shop. Pick up. Nah.
mau jual. Lame. Single ini masih jelek nih. Basket kita jual. Ini kita taruh di pick up. Dia masih tetap harus ada jarak-jarak kayak gitu sih. Sayangnya itu doang. Jarak. Okay. Jadi enggak bisa nempel gitu loh. Dia selalu ada space-nya gitu. Paham gak lu maksudnya? Enggak. Dari lu taro lemari enggak bisa nempel sama tembok. Oh iya. Dia ada space gitu, bro. Bener, menyebalkan banget itunya. Tutup. Okay, ini udah. Nah, open store lagi. Tutup. Terus ini. Kita beli lagi. Shelf 2. Ini oh, dekor, jangan lupa dekor. Lucu banget ini teddy bear. Headbox. Oke. Sop. Kulkas lagi. 3. Oke, enggak bisa banyak lagi supnya. Wow, mahal ya. Mulai mahal-mahal nih, gue lihat-lihat nih. Oke. Oh. Aku miskin. Tapi kita buka toko. Satisfaction gue cuma 57%. Perkara gue ganti ke ini, gue. Apa? Perkara gue ganti ke apa? Large shelf gitu jadi dikit kan jatuhnya. Jadi dikit apanya? Jadi dikit shelf-nya. Oh. Jadi itu ternyata nambahin customer satisfaction. Tetap harus banyak ya itunya ya. Iya. Jadi customer satisfaction gue dari 71% sekarang jadi cuma 57% sih. Ngaruh banget tuh. Kok gak bisa? Ngaruh banget padahal ya. 2, 3. Wah, oh, mahal ya. Ini semuanya udah di shelf, normal shelf ya. Sup, jam jar, cheese gitu-gitu udah di shelf semua kan? Maksudnya? Iya. Mulai dari sereal harusnya. Oke. Stok gue sih bejibun banget. Gue beli 1000 deh. 1000 sup. Gak bisa, bisa cuma 990 belinya, bro. Penuh kali ini lo. Gak bisa belinya cuma 990. Bentar. Soalnya large shelf-nya tuh cuma 1000. Wah. 999 berarti bisa belinya. Tapi lama sih naro ininya ya.
Kesialan lo lama banget. Cara udah ini gimana ya? Gak bisa. Jadi kalau gue gini gue, ambil satu, taruh, ambil satu, taruh, ambil satu, taruh. Udah sisanya biarin mereka aja udah. Gak usah deh lu. Usah deh ngide deh. Ambil sebiji-sebiji udah cukup. Betul. Lu udah pakai yang kali tiga? Udah. Udah, cash per menit lu berapa jadinya nih? Tadi 15.000. Gede ya. Oke. Gua tuh masalahnya tuh kenapa gua mau ngurangin? Karena watermelon kan harganya dikit ya, gua ya. Heeh. Buat maksimalin gitu loh orang, jadi enggak usah beli watermelon yang harganya kecil. Tapi kalau gua gitu. Kalau gua kenapa tetap watermelon? Karena itu buah terakhir dan termahal. Benar. Di kategorinya. Gak salah. Jadinya kayak udahlah. Cuma gue buat maksa orang biar semuanya udah sup aja gitu loh belinya. Ah. Beli deh ini sup. Ini udah sampai nggak muat storage gue. Jam jar masih ada cheese. Beli normal large chef dulu 2 sampai kepenuhan bro. Sama taruh dimana lagi ya, kalau gue taruh sini. Nah, terlalu ini enggak sih? Ya udahlah. Par stok gua sih full banget ya. Ah. Tinggal restocker, restokin. Mantap. Banyak dan tinggal nungguin 75.000 nih dan ini. Watermelon gua gimana cara abisin ya? Watermelon gua unlimited stock, bro. Aduh, stoknya habis, cuy. Gua harus beli ini, cuy. Mahal banget itu masalahnya. Watermelon gua 30.000, Bang. 3.000 watermelon gua. Aduh. Bener-bener banyak banget. Over build. Harus ini. Walls. Lu berapa emang? Apa? Shelf lu. Gua tutup dulu. Hah? Shelf lu. Wah, shelf gua. Not responding teman gue cuy. Bentar. Not responding dari sabar tadi ya. Gue ngomong sendiri nggak ya. Direspon. Sabar ya. Not sabar responding ya. Nih orang bener-bener single player. Sabar. Apa gimana? Sorry, lupa gue. Ini lu rak lu tuh udah berapa? Oh yang gedenya ya berarti ya. Empat, enam, tujuh. Total 5.400 apa lebih? Apanya? Total stok, bisa stoknya berapa? Oh, kalau bisa stoknya itu cuma 3.400. Maksud lu rak storage? Iya, storage. Rak storage gue jatuhnya 3 paling gede, 2 paling kecil. Oh. Harus gede semua sih, itu butuh banget. Emang harus digedein semua sih sebenarnya ini. Yang kecil-kecil terus udah boleh dijualin sih. Yang di rak gua tuh udah. Karena kan watermelon kan ini ya dikit ya dia kan ya gue. Jadi kebanyakan taruh di rak kan ya. Sedangkan sekarang gua kalau mau beli, rak gua nih udah abis yang di storage. Rak storage gua abis semuanya pada di display. Jadi rak storage gua dikit banget. Cuma kepake satu. Watermelonnya gua dikit ini. Watermelon gua sampai 3.000 lebih bro. Over banget nih. Bener-bener temen gue buat AFK bro, itu mah bro. Iya ini.
buy 287 stok. Jual dah. Kita ganti sama ini dah. Kali 3 gua 17.000, 16.000, 17.000. Bagi 3 berarti berapa tuh? Ah, susu udah nih. 5.000-an ya? 5.000-an berarti 5.000, 6.000-an. Lumayan lah ya 5.000, 6.000 per menit. Lumayan, bro. Tapi kita harus beli. Normal, large, rich lagi. Mau beli sup juga deh. Normal, large, shelf lagi. Kita ambil. Silahkan diisi. Rp15.000. Woi, apaan ini? Cash per menit gua Rp49.000. Oh, ada customer kali 5 kah? Oh iya, ada customer kali 5 nih kayaknya nih. Cash per menit sampai kayak gini tiba-tiba. Langsung meledak. Naik banget ya. Langsung naik banget, langsung meledak. Wah, gila. Harus padet banget gua punya. Gue udah bisa mulai ganti nih. Gue jam jar. Bisa mulai ganti stok. Nah, ini gue banyak banget. Pusing-pusing dah ini karyawannya dah. Ayo isi. Menit lagi, ah 5.000 cash. Cashnya cash, kita gak butuh cash, bro. Coba kita lihat Bambang. Ntar, aku lagi pusing nih, harus jual-jual supnya dulu nih. Oh, lo tetap satu tipe aja ya. Watermelon beneran dihilangin? Hilangin. Jadinya, ini harus jual-jualin gitu-gitu lagi. Kalau gue abisin dulu aja lah. Jualnya kita nggak tahu ya kali lebih kecil apa enggak ya? Ya. Ntar nih ini jam. Apa? Boleh? Woi, jangan deh, udah jam 12. Oh diet, temen gue diet. Pasti ditawarin makan, bro. Jangan. Woi, jamnya nggak ada yang ngambil. Terlaluan ini orang-orang. Gaji buta ini orang-orang. Oh, lu udah jam jar ya? Ya udah jam jar. Gua masih dagang mie sama apa nih? Ini tadi apa sih? Oh, sop. Gue jual. Oh, gue hire lagi ya. Kasir masih cukup sih seharusnya. Yang di sini nanti buat baju-bajuan nih. Jadi ini biarin padet banget. Kacau. Gimana caranya? Gue ambil jam jarum dong. Oh, gue tahu. Gue beli. Terjatuh dan terjatuh lagi. Kita beli satu jam jar dulu, guys. Ambil. Isi. Oke. Okay. Watermelon. Tuh, watermelon masih kebanyakan sih. Beli satu jam jar. Ambil. Isi. Harus banyak ini deh watermelon dah. Sup. Beli satu jam jar. Ambil. Isi. Nah.
udah segini aja. Ini gak usah banyak-banyak deh watermelon dah. Apa kita ntar biarin dulu begini. Beli kita tunggu jam jar. Sampai ke unlock jam jarnya nih. Atau lagi, cheese chicken leg jar. Ini boleh ganti jam jar. Cheese chicken leg pasti udah. Ya ampun, lagi diisi sama ini orang. Kulkas ini nih. Ganti jam jar. Oke. Kita mulai perbanyak jam jar kita. Tapi kita jualin dulu yang sup-supnya. Kita lihat bisnis teman kita lagi dirombak lagi sama dia. Ribet kan, lo harus jual-jual dulu kan. Lama. Apa? Bro, lo harus jual-jual dulu kan. Betul. Jadi lama bro. Wah bener-bener nih. Jangan kayak kita guys, tuh padet. Tapi bener-bener gak ada udara ini ya. Padet banget nih penduduknya nih. Kita kasih hiburan lagi kali ya. Udah 50.000 dong. Banyakin deh itu. Mana lagi nih jam jar? Tup. Jual-jualin. Ini boleh. Beli lagi. Kita mulai beli jam jar. Banyakin. Gila, padat merayap bro bisnis kita ini. Jar. Kok ini? Jam jar. What the hell? Gua mau closingin di sini. Malah jadi ada box bro di sini bro. Harus kita ambil. Nah ini udah aman seharusnya. Kejauhan. Oh udah aman, udah aman. Karena tadi ada teddy bear kita kayaknya. Nah ini udah aman. Lah jam jarnya habis. Oh iya dong. Lihat teman kita masih kebingungan guys. Gara-gara gonta-ganti produk mereka nih. Bisnisnya nih dia nih. Pusing deh, pasti pusing deh. Pusing gua. Lagian di gonta-ganti produk dia. Dah. Tuh. Kita tunggu 75 deh. Oke, udah kelar, udah jam jar semua. Kacau, men. Sedangkan pas giliran jam jar semua, bentar lagi mau ke cheese, lu bayangin. Itu dia, PR-nya tuh itu lu. Gonta-ganti gitu loh. Aduh. Namanya kan supermarket ya, harus ada semuanya ya. Ini customer satisfaction lu berapa? 66. Wah, ada maling, ada maling, ada maling. Kena dia. Oh, lu yang dimalingin suaranya di gua ada ya? Mungkin gara-gara ini kebuka tembok kita. 250.000. Wah, gua bisa ke pulau sini, bro. Bisa nembus pulau dia. Kita beli jam jar lagi. Nah, otom
watermelon mulai habis nih. Acu nih. Hebat, ini segmen jam lah ya. Kita beli yang lebih mahal lah ya. Yang cheese itu udah di kulkas kayaknya dia. Kayaknya. Tapi masalah tulisannya ini small meat fridge gue ya. Oh, buat chicken leg, meat, big meat ya. Chicken leg, iya. Habis itu balik ke golf ball. Kayaknya yang meatnya gue skip deh. Kan gak bisa. Nggak, maksudnya tetap beli-beli-beli ini tapi nggak gue pasang. Oh. Langsung masuk ke yang basket-basket. Basketnya berapa banyak sih? 3, 4. Golf ball, football, basketball, soccer ball. 4, oke lah. Ini baju 5 juta bro. Lana utuh 5 juta. Set. Dah. Tapi feeling gua satu video lagi kita tamat sih. Tamat ya? Feeling gua ya. Enggak terlalu lama sih. Masih gampang ini. Wah, lihat lagi dia. Kenapa bro? Sehat gua bro. Sehat banget malah gua bro. Bener-bener dagang jar doang. Wah, ini orang beli banyak banget. Nah itu dia maksud gua, biar itu cash per menit lu berapa? Sekarang 5.000. Kok sama sama gua? Kok sama aja sih? 6.000 sekarang nih naik. Oh, gue sempet 11.000 pas ada ini nih. Ada kali 5 nih. Kalau kali 5 berarti gue 30.000-an dah kayaknya. 11-14.000 gue. Oh, customer satisfaction gue 68. Iya, beda dikit kita. 66 gue. What's bisa cheese? Kita buka dulu cheese-nya. Gue ntar beli jar. Kita tes dulu, beli satu biji. Ayo, abisin watermelon, abisin. Terus gue taruh sini, peel. Ah, gak ada duit gue. Bang, uang bang. Harus close dulu. Gua mau membeli jam jar. Dikit lagi. Bang, butuh uang bang. Abang. Wah, lama jam jar gua sih banyak banget ya. Apa? Jam jar gue banyak, jam banyak jar. banyak banget loh. Jam jar gue ada 1.000 nih di shelf nih. Terus sedangkan gue masih harus beli shelf lagi. Masalah tuh dia yang di stok tetap dihitungnya, maksudnya yang udah dimasukin ke panggung, bukan panggung ngomongnya sih. Raknya. Yang udah dimasukin keraknya tuh tetap dihitung di stok gitu loh masalahnya. Jadi stoknya tetap akan ada yang kosong. Oh iya ya, gitu ya? Iya. Jadi di rak gua nih sebenarnya cuma tinggal satu rak. Isinya cuma 1.977 bahkan. Tapi di stoknya tuh dihitungnya masih ada 2.700 karena yang lain-lainnya kehitung, Cok. Otomatis lo harus punya rak super duper banyak. Menelar bookshelf mahal lagi. Motornya gini ya deh. Terus harus ngumpulin 15.000 lagi.
mulai isi kali ya 9999 keju. Berarti ada 1000. Okay. 1000. Taruh mana ini ya? Ada 1000 kurang lebih 30.000 cash. 200 aja cukup sih, 200 dulu untuk sekarang. Belinya 400. Ini taruh ini. Ini 399. Oke. Keju. Ini bisa buat 2. Tunggu dulu dah. Kita berarti ini beli 400. Temen gue larsnya udah banyak banget nih. Buset. Banyak bro. Storage gue udah 5000-an cuy. Watermelonnya dihilangin juga loh bro. Dihilangin, gue habisin dulu. Makan tempat kan itu kan. Iya, gue 6 soalnya. Kita open. Nah ini kita habisin dulu. Ini tinggal shelf-nya doang. Oke. Bisa ini. Eh, dikit lagi shelf-nya. 2000 lagi ya, yuk. Dari lagi awal yuk. Buka 4 ya cash per menit nih. Wih. Cakep. Nomor kali 5. Oh, beli yang banyak. Borong, borong, borong. Ya, oke, biarin di situ deh. Kita taruh di sini. Wih. Kok enggak banyak-banyak banget ya, kacau. 100. Ya ampun. Tis udah beda, cuy. Apa? Bener, cuy. Kulkas kan? Tis udah di kulkas. Nah, kan? Apa gue bilang kan? Kulkas deh, bro. Udah di kulkas dia. Watermelon stoknya taruh mana sih mereka ini? Ini ya. Udah di kulkas bro. Gimana nih bro? Ulang lagi lo bro. Tacu bro. Ulang lagi bro. Nah, nah cuma 3 nih jadinya nih. Oh, restockernya sih lambat tapi ya. Lumayan lambat nih. Monitor mahal banget sih ya. Ngapain lu? Udah mulai berantakan nih, nggak nyaman ya liatnya ya. Udah sampai depan depan nih. Apakah aku beli meat fridge? Sepertinya iya beli meat fridge. Buat keju harus kan? Harus. Atau skip? Cuma sayang sih sebenarnya kalau di skip ya. Iyalah. Duit bro itu bro. Oh bisa lagi. Nah, mahal banget gue. Yang large-nya tuh. Yang
yang large-nya 30.000. Apa apa bro? Kita kan udah orang khas sedikit kaya kan ya. Ah. Udah emang harus yang large-large kan nih. Ya? Mm. Terus. Harus yang large large nih bro. Ini ada high customer apa ya, high customer sama max customer? Entah. Ini namanya max emang customer deh. Nah, itu lo udah nggak kepake. Kita toko lontong kita gue masih jual dari yang susu dia masih bro, makanya dia shelfnya butuh banyak gitu. Semoga cheese bisa di situ ya. Apa? Bisa di rak susu ya, semoga cis. Gak tahu, gue mau beli Lars Meat Fried dulu nih. Kalau ini nggak bisa, gue udah nggak tahu lagi dah. Rutot tau apa sih nih? Kalau nggak bisa, rugi total. Gue mau bisa 36, nggak bisa. Kedish. Apaan nih Tony Robux lagi? Hei, di Lars Fritz deh, bener deh gue. Coba mana? Lu udah beli belum? Udah. Gak bisa. Gak bisa, gak bisa. Hei, si Jack bawa. Temen gue rugi total guys. Gue harus beli Lars Fritz 1. Cuman buat keju. Ini sebenarnya sop juga udah bisa buat lepas sih. Beneran, kejunya di Lars Fritz. Bener ya? Bener. Jadi kita ngambil satu itu, satu kategori untuk yang paling ini, Bang. Satu benda yang paling apa namanya? Paling mahal gitu loh. Kayak contoh nih jar paling mahal, udah jadinya taruhin di jarnya aja gitu. Cuma kalau yang lainnya masih bisa diinin. Masih bisa dipasang-pasang. Lemes gua, bro. 125 buat chicken leg. Masalahnya nih kalau misalkan sebenarnya ada bagusnya kalau kita pakai Lars Fritz ini lebih murah. Lebih murah apanya? Lebih murah. Harganya ceban ketimbang large shelf. Iya ya? Iya, 10.000. Kepok. Ini si Mia ngapain ngambilin sopnya lagi sih? Sopnya mau di restock gitu, boy. Lu udah enak nih, udah ada 3 nih. Jadi abis ntar lu ngebuka cheese udah aman. Betul, bro. Gue kesel. Pelanggan gue gak boleh ada atap. Gak dikasih atap bro, pelanggannya bro. Keujanan, keujanan dah lu. Keujanan lu semua.
Gak dikasih atap dah, banjir dah. Kehujanan lo semuanya, gue gak peduli. Tapi kan di sini gak bisa hujan, bro. Emang kayak percuma ya gitu loh. Bener, biar gue enak ngeliatnya bisa scroll. Oh iya ya, gitu bisa loh. Zoom out ya. Bisa zoom out jadinya. Ini masih ada shop-shopnya loh. Kita tinggal dihabisin. Oke. Ntar tinggal cheese. Oh coba my kita god. Lihat. Temen kita nih. Mana aman, ini lo? Aman, aman. Ini masih aman. Kosong nih. Masih kosong, bro. Mana cheese-nya? Ini sini nih. Oh ini. Ini dia cheese-nya, bro. Cheese-nya nggak pakai kardus lagi ya? Kardus? Ah, nggak pakai langsung. Langsung terbuka bener-bener gitu. Keju, keju. Mengundang tikus. Langsung gitu to the point dia. Tikus nggak suka keju, cok. Lah, cuma di kartun doang tikus suka keju. Emang di dunia nyata nggak? Nggak. Serius lu? Iya. Ya tapi di dunia nyata tikus makan sabun tau. Beneran. Oke, tikus, gue coba. Tikus makan sabun. Gue coba kalau gitu nanti. Temen sabun dia. Loh. Oke. Coklat milk kamu sudah selesai. Keju. Apa muncul ngambil coklat milk dia? Kayak mana? Bener ini. Ayo. 22.000 lagi, 21.000 lagi. Bisa buka kaki ayam chicken leg. Gua bisa membuka chicken leg abis ini. Chicken leg. Iya, chicken leg. 125. Kulkasnya berapa, Bang? Kulkas 30.000 nggak mahal sih. 30.000 mahal, cuy. Hah? Mahal lah 30.000. Large-nya isinya 36 BTW. Ini kurang worth it ya dia. Kok 100 biji sih oke okay sih. Kenlek. Kita stokin 100 biji. Woy, padet banget, padet, bro. Kita beli ininya dulu kali ya. Paha ayam. Beneran paha ayam. Masa restockernya udah lebih dari cukup nih ya. Berapa sih paha ayam harga jualnya? Plus cuma beda 0,5 sama cheese, buset. Kan cheese-nya gue gedein deh, tambah lagi deh, tambah satu area buat cheese. Ini shelf-nya ada berapa sih, Bang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 shelf dia. Bener-bener dagang jar dia. 1, 2, 10. Kok lebih ya? Dagang jar gua asli, bro.
Dagang jar. Nah, kita tinggal nunggu 125.000. Sip. Oh, kita harus beli-beli lagi nih. Customer satisfaction gue juga udah nge-stuck di 72%. Harus banyakin ini, bro. Hiasan-hiasan gak penting. Udah gak nambah gue. Udah gak nambah sama sekali, sedih. Keju. Gue mau saving aja lah sampai ke ini, sampai ke 50.000 lagi kan beli samping. 50.000 lagi. Ya samping itunya ya. Mantap nih, cash per menitnya kita gede nih guys. Nah lagi kali 3 nih. Kurang lebih gua 7.000 sampai 8.000. Woi, maling. Kok gua enggak ada maling ya? Bagus dong. Kenapa lu berharap bagus, ada maling, bro? Bagus. Enggak berharap, bro, sebenarnya, bro. Berharap sih kagak, bro, cuma mempertanyakan aja, bro. Itu lo maksudnya, bro. Pengen ada maling lu ya. Buka toko sebelah 50.000. Customer satisfaction 79%. Namanya 1% doang. Dari 72. Dari namanya 7%. 79 tambah 7 berapa ya? 86 93. Oh iya, udah nggak usah nambah apa-apa ini, gue tinggal beli lahan doang, habisnya 100, bisa 100%. Oh, tinggal lahannya doang ya? Tinggal lahan doang. Lahannya berapa nih? Satu M lahan total. Banyakin ininya ya, karyawannya harus lebih banyak lagi sebenarnya biar lebih cepet kerjanya, bro. Ayo, dikit lagi. Ngomong-ngomong karyawan, cukupan kulis. 12.5. kasih dikit lagi. Sikit lagi. Kita lagi kerja lu. 4 kasir udah ada kerja lu. Kenapa dia jalan ke sini? Dia lompat. Oke, kasir gua tersisa 1, 2, 3, 4, 5. Tersisa 5 lagi. 5 lagi ya. Lu mau banyak-banyakan kasir lo. Mau banyak-banyakan kasir gua, bro. Di sini tersisa 3 lagi. Udah mahal banget nih, yang terakhir kayak 100.000 deh. Ini Lars Smith fridge-nya 30.000 cuma bisa taruh 36 ya? Ya, nggak banyak. Nggak spesial ya? Nggak, bang. Banget, bro. Cash per menit itu berapa, Goy? 27. Sama kita.
Beda-beda dikit lah maksudnya ujungnya. Lah kasih banyak banget. Dijauhin orang kenceng banget dia larinya. Kan namanya maling, bro. Maling kenceng banget larinya. Ini toko imba banget ini. Keju masih ada enggak sih? Oh, keju mulai sedikit. Stokin. Satu kasir di sini. Kita hire dulu. Abis hire kasir 50.000. Iya, 100.000 fix udah. Butuh 150.000 lagi gue buat nge-hire kasir terakhir. Berarti 2 kasir terakhir. Lu berarti scan speed udah cepet banget emang ya? Udah berapa? Harusnya gak ngantri sih. Quick hand nya udah berapa? Oh iya, liatnya di mana ya? Achievement ya? Udah 4. Udah 4 ya, iya itu udah cepet banget. Udah sangat cepat itu. Yo, 7.000 lagi, bro. Money maker udah yang ketiga. Private restocker? 2, baru kedua. Service star? 2. 2, seharusnya sama sih. Oke. 21. Iya udah benar tinggal beli-beli plot tanah doang ini. Habis itu udah beres. Customer satisfaction 100% habis itu. Sisa 8.000 duit gua. Kita berarti hire 50.000 dan yang terakhir. Oh, yang terakhir harus pakai robak. Oh, berarti itu dia. Gue udah mentok 50.000. Harus pakai robak sih. Harus pakai robak yang terakhir. And speed gue sudah kenceng banget nih. Iya, harusnya udah kenceng itu. Gue mau ngeliat yang levelnya tinggi nih. Ayo datang ke yang level tinggi dong. Nah ini level tinggi nih. Belum. Level tertinggi lu berapa? Gue 8. 8, sama. Kita gak tahu ya 8 itu kecepatannya sama yang 5 tuh berapa gitu loh. Nah ini gue mau liatin dulu nih. Nah dia mah datang ke yang 4 dong. Ah ini 8 nih. Oh ini cepet banget nih. Mantap nih. Lebih cepet dikit dari yang 4. Lebih cepet, cuma gak signifikan itu loh gue. Iya yeah. Satu lagi gue berarti butuh 15.000. Jam jarnya habis. Ayo dikit lagi 15.000. 15.000. Mit gak usah beli sambil nungguin kebuka. Sih ya. Ayo kita mau closing dulu. Ayo boleh. Ini udah gila banget sih. Udah kenceng banget ini. Oke, kita tutup video sampai di sini guys. Jangan lupa like video kita, di subscribe channel kita. Sampai berjumpa di video berikutnya. Thank you. Bye bye.